Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan kali ini masih berada di teras kios bunga Sumber Rezeki. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ada banyak sekali tanaman hias yang berturus yang tertata rapi di samping teras. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang berbagai jenis tanaman yang ada di kios bunga Sumber Rezeki ini, saya ingin menyapa sahabat The Priambodo dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Nah, buat yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di kios Sumber Rezeki ini, nggak hanya tanaman hias yang berturus ataupun tanaman hias aglonema maupun kalatea, di sini juga menyediakan tanaman hias seperti bougainvil. Nah, ada berbagai jenis bougainvil di sini, teman-teman. Buat teman-teman yang berminat dengan berbagai jenis tanaman, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Di kios bunga Sumber Rezeki ini memang banyak sekali menyediakan tanaman hias seperti yang teman-teman lihat di video ini, ada tanaman hias berturus maupun tanaman hias aglonema. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat halaman samping dari kios bunga Sumber Rezeki, karena di sini banyak sekali tanaman hias ya teman-teman, dan bisa dibilang hampir mirip seperti hutan kecil gitu loh. Dan di halaman samping ini nggak hanya beliau tempatkan berbagai jenis tanaman hias, tapi ada pohon durian juga teman-teman. Nah, di pohon durian beliau itu tempatkan atau beliau tempel berbagai jenis tanaman. Nah, teman-teman bisa lihat ya setelah ini. Dan ini adalah salah satu pohon durian yang ada di halaman samping ya teman-teman. Nah, di pohon durian ini teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis anggrek yang beliau tanam di sini, beliau tempelkan ya teman-teman. Dan di bawahnya nih teman-teman bisa lihat masih ada banyak sekali tanaman hias di sini. Jadi tanaman di sini tuh serasa kayak ada di habitat aslinya gitu ya. Dan ini ada pohon besar yang sudah tua, dan di sini tuh beliau tempatkan beberapa jenis tanaman seperti ini, ada tanduk rusa, ada anggrek, dan pohonnya itu sudah banyak ditumbuhi kayak ini loh, jenis paku-pakuan gitu loh teman-teman. Jadi serasa kayak di hutan kecil gitu ya. Dan di bawahnya itu beliau juga tempatkan berbagai jenis tanaman teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada
Diffen, ada aglonema, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Dan di antara tanaman-tanaman yang besar ini, nah tanaman besar ini ditanam di pot ya teman-teman. Dan di potnya saya menemukan Tradescantia silamontana. Nah ini adalah Tradescantia silamontana ya teman-teman. Ini dengan ciri-ciri semua batang maupun daun itu dipenuhi dengan bulu-bulu. Nah ada sebagian juga yang menyebut kalau Tradescantia silamontana ini masuk ke golongan sukulen. Nah, itu tadi berbagai jenis tanaman hias yang ada di halaman samping dari kios bunga Sumber Rezeki yang ada di Serono. Semoga TNI bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.